macam mana nak mulakannya. Mulakan dengan bismillah, sudahkan dengan alhamdulillah. Ayah mengidap kanser, diorang buat test lagi untuk tahu kenapa bahagian jantung ayah membengkak. So dapati dia punya kanser dah merebak ke jantung juga. Dan air yang dikeluarkan tu bertambah balik. Hilang selera makan, hilang berat badan. Hospital cakap tak ada treatment yang boleh dibuat tak sebab jantung dia dah lemah. Dia cakap kadang-kadang baru cakap takat tiga perkataan, dia dah baba nak tidur lah. Lepas tu dia orang yang pertama so saya mengarah. Sampai saya dapat best director. Lepas tu saya stop lah. Kan, because kita tak tahu nak buat macam mana. Lepas menang filem, lepas tu Asia, then saya mengarah. Kan, sebab dia depend on the script. He's a was a very good script writer. Kita punya arwahnya seorang script writer yang bagus. Saya kehilangan lah. Saya tidak merasakan kehilangan orang industri. Saya merasakan kehilangan seorang sahabat. Kerana dia bukan saja seorang producer kepada kami. Kami sama-sama ketika mula-mula kuasa tag naik pada seorang producer, dan kami seorang pelakon dan pengarah, saya menjadi sahabat kepada beliau. Jadi kehilangannya adalah kehilangan seorang sahabat. Lama dah saya memang anggap dia macam family. Jadi alhamdulillah Cik Manu pun pergi di hari yang barakah, hari mulia, semoga dengan redha Allah ya. Cik Manu ditempatkan di taman-taman syurga, insyaAllah, amin. Dan saya boleh kata Cik Manu ni orang yang caring. Dia menjaga semua pekerja-pekerja dengan baik, dan memang habit dia suka menjamu orang makan. Tak, dia tu karakter dia wira. Dia akan bantu kawan-kawan dia, tak kira siapa. Kalau siapa-siapa hentam, dia akan voice out. Dia akan jadi hero dalam apa saja. Apabila sayang orang, apabila dia care pasal orang tu, siapa buat je, dia akan ke depan. Dia protect kita orang semua. So momen-momen indah tu, dia memang caring lah. Dia seorang yang caring. Saya, dia pemurah. Orang yang pemurah, orang dia nampak pendiam tapi banyak isi, ada banyak ilmu. Lepas tu kalau kita tengok banyak drama-drama program dia pada tahun 1990-an, drama-drama dia mendapat sambutan baik di TV3 ketika tu. Dan saya salah seorang daripada peminat drama dia lah. Ya? Jadi kita kehilangan seorang penulis penulis skrip veteran ya, Cik Arwah Mak Nur Kadir. Dan saya sebagai rakan baik dia, mendoakan terbaik. Semoga roh Allah Rahman dicucuri rahmat.